Gak pasti jantan semua dong. Pasti jantan om. Jantan muda-muda. Harganya berapa mang? Ya, mas, ini burung dari mana sih? Jenggot Jawa. Iya oh. Kak. Langganan Mas Arif ya ini ya. Oke, terima kasih banyak mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Cicomania, selamat siang. Untuk siang ini OMG Channel hadir di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Posisinya belakang gedung Pramuka dan parkiran mobil bagian bawah ya. Untuk siang ini OMG Channel doakan semoga sahabat Cicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya, amin. Bagian bawahnya ada agen ulat, terus ada anak tangga. Nah ini anak tangganya ya. Naik ke lantai 2. Buat teman-teman yang mau berkunjung di kios ini, strategis sekali ya, langsung kelihatan untuk kiosnya. Nah, kiosnya besar, nanti kita pantau semua. Untuk dukungannya, kita nomor subscribe, ini kalau lonceng, terima kasih. Ini Mas Arifnya kita tanya dulu. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam Om. Gimana kabarnya Mas Arif? Alhamdulillah baik. Hari Kamis kita pantau Mas Arif ya? Iya. Ini ada ready burung apa Mas Arif? Oh ready burung banyak Om. Burung imporan, burung lokal, burung dahan, burung gacoran, ada semua. Oke nanti kita pantau semua aja Mas Arif. Silakan Om. Oke nanti kita pantau satu persatu teman-teman. Iya. Biasanya teman-teman yang mau mantau dari jam berapa Mas Arif? Mantau dari jam 6 pagi, nutup 4:30 sore Om. Oke. Dan untuk burungnya ini ada seri ya teman-teman, jadi ada seri 1, seri 2, atau bagian 1, bagian 2, teman-teman. Soalnya kita pantau semua ini. Iya. Nanti teman-teman bisa simak. Kalau nggak sempat mantau, boleh kirim-kirim nggak? Oh, kirim-kirim bisa Om, seluruh Indonesia bisa Om, yang penting ongkir di tanggung pembeli. Kalau untuk wilayah COD, Jakarta dan sekitarnya Om. Untuk COD-nya? Iya. Nah, kalau untuk yang nggak bisa COD bagaimana tuh? Oh, kalau nggak bisa COD bisa kirim-kirim Om, tapi kasih video terbaru. Nah, kalau cocok dikirim, kalau nggak cocok di cancel aja. Oke, kalau nggak cocok di cancel aja. Harga-harganya nanti juga sesuai di YouTube Mas Arif ya? Sesuai di YouTube. Sesuai di YouTube. Nah, kalau misalnya ada yang nawarin ya, kan bilang aja di YouTube sekian, ntar langsung harga sama. Oke, langsung harga sama ya teman-teman. Untuk tuker-tukernya boleh nggak? Tuker kambel bisa, caranya burungnya mulus, ya saya nggak cap. Saran saya kalau mau tuker kambel, burung bawa ke kios langsung di kios aja. Lebih enaknya gitu nggak? Iya. Oke lah, kita pantau stoknya ya. Silakan dong. Oke. Ada anakan dong. Ini anakan anis kembang ya? Anis kembang. Ini anis kembang lagi stok banyak mas. Pokoknya kalau ini burung ini kan double ring nih. Double ring, ada sertifikatnya om. Ada sertifikatnya juga. Iya. Jadi ini udah gak pasti jantan semua dong. Pasti jantan om. Udah pasti jantan semua teman-teman. Ini sertifikat. Jadi tinggal milih burungnya aja yang kayak apa gitu ya. Ini sertifikatnya seperti ini, langsung jadi penangkarnya gitu, ya. Jadi ini emang udah jantan semua. Kalau per ekor berapa mas? Per ekor kasih 400.000 om. 400.000 ya. Kalau yang nggak pakai sertifikat 3,5. Nggak pakai sertifikat 3,5. Iya, jantan tapi dia nggak pakai sertifikat. Oh, kakinya ringnya satu gitu. Ringnya satu. Oh, itu yang nggak pakai sertifikat ya? Iya. Oke deh. Kalau untuk makan? Makannya dia pur. Apa? Sirpi hijau. Sirpi hijau. Iya. Sama kroto sama jangkrik aja. Sama kroto sama jangkrik. Iya. Oke. Stok banyak, teman-teman yang nggak bisa merapat, boleh kontak saya di atas video ya. Iya. Nanti buat kirim atau buat grosir-grosir, harga lebih miring ya mas ya? Iya. Miring buat grosir harga pasti lebih murah ya. Ada burung pentetnya teman-teman. Ya. Ini pentetnya pentet mulus ya mas ya? Mulus om. Mulus jadi ekornya ini mulus teman-teman. Terus burung sehat ya? Iya. Emang pilihan mulus ini? Pilihan mulus om. Harga per ekor berapa? Harganya kasih 110 om. 110.000 aja. Kalau yang bondol kasih 85. Iya. Emang ada yang bondol mas? Ada 1-2 pasti. Oh, ada pasti ya. Iya. Oke ini mudah hutan ya pentetnya. Dan untuk burung masih makan campur ya? Makan campur. Oke, stoknya masih banyak teman-teman. Nah, nanti kalau kepala tuh teman-teman kan ada yang belakang ada tuh. Ada kepala hitam, ada yang biasa, tinggal milih aja. Tinggal milih aja, harga sama ya? Harga sama. Oke deh. Yang ini beranjangannya teman-teman. Beranjangannya juga seger-seger ya teman-teman. Seger-seger om, muda-muda. Ini beranjangan muda-muda. Harganya berapa meng? Harganya kasih 23 om. 23. Jenis parva ya? Iya, NTB. Jenis parva NTB harga 230.000 itu ecer teman-teman. Kalau grosir harga tinggal lebih murah calling ya. Aja om. Oke, grosir tinggal calling-calling nomor kontak saya atas video. Pastinya lebih murah ya. Purnya apa? Dia pakai pur ayam. Pur ayam? Iya. Oke, pur ayam ya teman-teman. Stok banyak. Nah, kalau bagian bawahnya nih? Itu sama mini om.
Sanma yang mini. Iya mini. Ini Sanma mini teman-teman. Stoknya masih tersedia buat pilihan ya. Iya. Purnya apa kalau Sanma mini? Sama pur ayam. Oh sama dia. Iya. Ini pakai bimat loh. Nanti kalau semua udah dibeli pakai HW mas ya? Iya pakai HW lebih mewah loh. Lebih mewah cepet gacor biasanya. Iya. Harga berapa ini mas? Harganya kasih 700. 700 ribu ya. Hmm. Kalau Sanma yang besar ada nggak? Lagi kosong om. Oh sekarang lagi kosong. Iya. Gantinya yang mini ini ya? Iya gantinya yang mini. Akhirnya gerinya kayak gini nih, kecil panjang dia. Nah bagian bawahnya kalandralak ini burung-burung emang pilihan jantan semua mas? Jantan om. Oh pilihan jantan. Kalau jantan tapi muda-muda masih trotol. Kalau yang dari luar negeri emang sortiran jantan ya? Pilihan jantan om. Biar teman-teman langsung menikmati bunyinya nanti ya. Yang ini harga berapa? Harganya kasih 900 ribu. 900 ribu. Iya. San Malak. Kalandralak ya teman-teman. Sama purnya pur ayam ini juga. Pur ayam pakai timur. Oke. Okay. Burungnya sehat-sehat ya. Gak ada yang minus mas ya? Gak ada om. Gak ada. Ini ada di burung Yuhina teman-teman. Ini Yuhina Kalimantan. Yuhina Kalimantan stok masih banyak ya. Oh masih full. Yang kepengen burung Yuhina ini. Yuhina Kalimantan. Biasanya kalau dipisah gampang bunyi nih burung. Oh, gampang bunyi om kalau Yuhina. Nah, kalau dipisah. Harganya berapa nih? Yuhina ini kasih harga 250 ribu ya. Dari burung Yuhina Kalimantan. Ini burung masih stok banyak full. Makanya dikasih pur juga mau ya. Pur mau, buah mau. Jadi gampang ya dia makan. Nomor kontak WA teman-teman di atas video. Buat yang mau mesen-mesen boleh. Spesial buat Kung Mania. Nah, ini ada persediaan dari burung perkutut ya teman-teman. Wah, stoknya juga lumayan lengkap perkutut nih. Lengkap ini ada bangkok, ada putih, ada silver. Nah, ada bangkok, ada putih, ada silver. Yang putih dulu berapa? Yang putih itu tua-tua kasih harga 17. 17. Iya. Bangkok. Bangkok tua-tua kasih harga 100.000. 100.000 bangkoknya ya. Kalau yang silver? Silver kasih harga 130. 130. Nah ini dia ya teman-teman silver. Udah tua-tua jadi kalau semama dipisah udah pasti manggung mas. Oh dipisah pada bunyi om. Pada bunyi ya. Terus burungnya biasanya kalau yang udah dewasa nih. Oh jengkang kena, ya. Kena angin gak nguyung om. Gak nguyung. Iya. Yang ini bagaimana? Yang ini sama gak? Ini ada golden. Ini golden. Terus cemani. Putih kapas. Ini yang golden berapa golden? Golden kasih harga 400.000. 400.000. Ini golden kayak gini. Iya, warnanya tuh unik banget. Cemani? Cemani kasih harga 130. 130. Sama semua udah dewasa ya? Dewasa semua, Om. Putih kapas tanaman. Putih kapas kasih 600.000. 600.000. Putih kapas, matanya ini merah ya, teman-teman biasanya kalau putih kapas. Nih, matanya merah ya. Putih bersih. Jadi dia nggak ada luriknya, teman-teman. Ada stok burung obyor teman-teman. Ini kok ada tulisan 99100 gitu nah. Oh ini nomor boxnya. Oh nomor box. Ini ada obyor jambul teman-teman. Jambul. Harganya berapa nih jambul? Obyor jambul kasih harga 100.000. Coba pilih mau mulus mau bondol sama. Oke obyor jambul ini ya. Oh stoknya masih banyak teman-teman. Oke semua. Risik teman ya. Burung jalak teman-teman. Kalau burung jalak emang begitu deh ya. Tuh stoknya. Kalau yang taruh tebel nggak ada ya mas ya? Taruh tebel kosong om. Lagi kosong ya? Oh, iya. Oke. Okay. Ini makan? Buah? Buah. Dia buah sama leopard hijau. Oke. Okay. Itu mau kuning mau. Nah bawahnya nih. Yang dibuka. Wah jenggot teman-teman. Ini burung yang lagi dicari ya teman-teman. Pikamannya oh, iya. Jenggot Jawa. Oh. Itu bunyi mas? Bunyi. Kalau bisa satu-satu pada bunyi om. Wah. Ini diombyok. Ini tiga satu box. Itu yang bunyi-bunyi apa yang bahan-bahan kayak gini harga berapa nih? Ini harganya bondol mulus harga sama om 500.000. 500 ya? Iya. Bondolnya juga ekor dorong. Bondolnya juga dokor ya kena ya. Oke, stoknya banyak makan buah. Kalau jenggot makannya buah om. Makannya buah aja ya. Ya pisang mau, kayak mau. Stoknya full, teman-teman. Tuh, banyak ya. Jenggot Jawa. Kita lanjut di burung cica hijau. Iya. Ini kita lihat bodinya teman-teman. Oh, bodinya sih ya. Sumbu teman-teman ini bodinya. Burung mulus ya. Mulus.
burung mulu teman-teman. Loh, bisa tangkapin ya. Boleh kita ngeliatin buat teman-teman biar lebih jelas yang kepengen milih dari burung sisa itu. Nah ini dia mewah banget tuh, mewah burung besar ya teman-teman. Nah, ya. Lebih kalau yang mulus kayak gini kasih harga 630. 630 ribu. Kalau yang bondol kasih 580. Bondolnya 580. Mau terosol mau dewasa harga sama tergantung ekornya. Oke, tergantung ekor ya. Iya tergantung ekor. Okay. Kayak terosol ini mulus harga 63 teman-teman. Terosol. Terosol jahat. Trotol jahat. Iya. Seperti ini. Kalau mau milih trotolan boleh ke sini milih ya. Trotol ada, dewasa ada, stok banyak. Stok banyak. Iya. Kalau untuk burung sisa hijau ya. Iya. Kalau untuk makan pisang biasa. Pisang makanya. Oke. Ini kan gede-gede banget burungnya iya. Mas. Ini burung dari mana sih? Yang asli itu dari Aceh. Yang asli. Nah, tapi kadang ada orang yang bilang Bondowoso atau yang Jawa Timur apa, tapi rata-rata memang dari Aceh sama Kalimantan. Ada Kalimantan. Kalau Kalimantan agak kecil. Oh, gitu. Ya. Mungkin pengepulnya dari Jawa kali ya. Iya, pengepulnya dari Jawa mungkin. Jawa Timur. Teman-teman sekarang udah pintar nilai kalau ya. Ya. Pokoknya yang suka boleh beli gitu ya. Teman-teman. Burungnya besar suka boleh dibeli. Boleh. Kasih ada yang enggak suka burung gede, ada yang mas cari yang agak kecil ya ada yang minta yang gede. Kalau gede suaranya kenceng mas. Lengkap pokoknya ya. Iya. Oke deh. Nah, sepertinya kalau yang ini ada burung sisa rawa teman-teman. Iya. Ini sisa rawa nih mas ya? Iya, tuker tambah om. Ini tuker tambah bisa ya. Ini ada nih, teman-teman kita lagi mau tuker tambah. Ini mas-masnya dari mana nih mas? Kepala Putih, langganan Mas Arif ya ini ya. Oke, terima kasih banyak mas. Mudah-mudahan ini mau ternak apa buat gacoran mas? Ya, kalau bisa ternakin, ternakin ya teman-teman. Ini beli satu pasang ya teman-teman. Satu pasang remaja. Ini semua ya. Oke, dicek dulu. Jadi satu pasang remaja biasa berapa harganya Mas Arif? Harganya 9 juta om. 9 juta kalau yang remaja. Gede kayak gini 9 juta. Kalau yang ini agak kecil kasih harga 8,5. Ini bodinya agak kecil. Iya. Jadi kasih harga 8,5 teman-teman. Kalau yang dewasa juga ada ya Mas Arif ya? Dewasa ada di atas. Oke. Okay. Dewasa gacoran tuh atas tuh kasih harga 7.500 full set. 7.500 ini full set ya? Iya. Nah, bagian atas teman-teman, kalau untuk jantan betina di atas juga ada ya. Nanti boleh ditarik kan. Ini burung udah gacor. Nah, udah terlihat ya teman-teman bunyinya. Ini kalau burung sisa rawa udah dewasa biasa dia gacor. Makan pur mau buah mau ya. Nah teman-teman kita lihat seijo lagi. Tadi kan banyak mulusnya. Nah ini yang bondolnya teman-teman 580. Mau nopeng mau trotol teman-teman boleh milih di sini nanti ya. Stoknya full banyak kalau burung dari seijo. Yang di atas teman-teman ini juga sama ya. Stoknya full. Sebelah sini ada yang nggak bisa merapat nomor kontak WA di atas video ya teman-teman bagian pojok. Nah teman-teman sekarang kita pantau yang gacorannya nih cak ijo. Siapa tahu ada yang lagi nyarinya gacoran. Gacoran dong. Ini gacorannya. Mewah. Yang ini mewah nih. Kalau yang gacoran harga berapa mas? Kasih harga 1.150.000. 1.150.000 ya. Terjangkau aja om. Terjangkau aja harganya ya teman-teman. Kita deketin. Nah, kalau untuk body sama besar mas ya? Oh gede om. Body sama besar. Dari burung sisa hijaunya. Udah ngentrok-ngentrok om. Udah ngentrok. Nah. Enak lah pokoknya ya. Oh, iya. Kalau buat digantung bunyinya juga udah terlihat teman-teman. Kalau yang di depan ini ada stok burung sisa cungkot teman-teman. Nah. Nih. Jadi dia itu kalau udah gacor kayak gini ya. Iya. Nih, udah bisa dimainkan teman-teman. Harga berapa tuh mas? Harganya 2 juta om. 2 jutaan ya. Iya. Kalau yang udah bisa dimainkan seperti ini. Ini pilihan bagian depan. Sisa cungkot yang udah gacor. Yang bahan di dalam banyak. Yang ini ada burung dari merbah teman-teman. Kita deketin. Wah ini burung kutilang Malaysia merbah jambul. Harga berapa mas? Harga kasih 700.000. 700.000 merbah jambul ya. Ini kayaknya burungnya cakep-cakep sekali. Burung rawatan apa gimana? Burung rawatan om. Burung rawatan teman-teman.
Jantan betinanya ada? Jantan betina ready ya. Ready ya. Makan buah mas? Makannya buah. Buah. Oke. Yang kepengen burung sikatan londo ori atau sikatan bule dan teman ini ya. Ada. Ekornya udah naik turun ya. Oh, ekornya udah main-main. Udah pada ngeriwik kasar, Om. Udah ngeriwik kasar ya. Iya. Jadi kalau ekornya main-main kayak gini, ini udah anteng, Mas, ya? Iya. Udah nyaman dia. Harganya berapa, Mas? Harganya cukup 5.500, Om. 5.500 per ekornya? Iya. Oke, sikatan bule pilihan jantan, Mas, ya? Pilihan jantan. Wah, udah main ekor, teman-teman. Jadi udah anteng, udah terpantang ngeriwik juga. Makanya furapa SKM, Mas. Makanya SKM, Om. SKM. Oke. Ini jiganya. Untuk yang kepengin burung sisa rowo, teman-teman. Ini ada burung sisa rowo. Mumpung baru dapat, Om, hasil TT tadi. Hasil TT. Nah, kasih murah, Om. Berapa ini? Dewasa, cuma ekornya bondol aja. Kasih harga 4.800. Ini 4.800? Iya. Normalnya biasanya kan 7 juta. Ini cuma hasil TT. Dewasa ini, Om. Dewasa ya. Tuh, burung sehat ya, teman-teman. Sehat. Cuman dia ini keadaan bondol ya, teman-teman. Keadaan bondol. Ah, kata orangnya ini jantan atau betinanya? Tapi bilangnya sih jantan, Om. Bilangnya jantan ya? Iya. Tapi gacoran dong, Om. Bilangnya gacoran, Om. Oke. Saya juga baru dapat, saya jual murah. Oke, ini cuma 4.800 harga remaja. Oke, harganya remaja, teman-teman. Iya. Burung dewasa ya? Burung dewasa. Cuman ekornya aja nih. Matanya udah merah, Om. Matanya udah merah ya? Iya. Berarti dia dewasa. Ada burung masteran, teman-teman. Ini sisa sungkor ya, di banyak. Nah, masteran handal. Yang kepengen burung sisa sungkok selalu tersedia ya, teman-teman ya. Ada yang trotol, ada yang dewasa. Jantan. Ini harga berapa nih? Harga kasih 1.6, Om. Kalau yang udah muda hutan atau dewasa gitu. Ini pastolan. Pastolan. Oh ya. Oke, pastolan. Itu kosnya banyak, teman-teman. Nah, di sini ada betinanya, Mas, ya? Iya, betina. Betinanya berapa? Betina kasih harga 1.4, Om. 1.4, teman-teman. Burung mulus bohai. Yang betina mulus bohai, Mas, ya? Nah. Mantap. Burung makan buah. Ada juga, teman-teman. Nah, ini yang trotolan. Ini yang trotolan nih. Trotolan dapatnya jinak-jinak, Om. Beren jinak. Nah. Ini burung ini gampang bunyi biasanya, Mas. Gampang bunyi. Kasih jangkrik, wah, pada ngoceh. Langsung latah dia ya. Ini trotolannya mewah-mewah, teman-teman. Bodinya gede-gede ya. Nah, ada yang mulus, ada yang dokter. Seperti ini. Ini mulus. Kalau untuk harga berapaan, Mas? Yang trotol kasih 1.9. Dikasih 1.9 ya. Trotolan. Dikasih jangkrik langsung. Nyaut ya. Wah, yang sebelah sini pada berisik kayaknya. Oh, iya. Dikasih jangkrik, Mas. Kepen dikasih jangkrik dia bunyi ya, teman-teman ya. Makan enak ya. Di kuda langsung pada bunyi, Om. Oke. Yang ini burung pancawarna, Mas? Ya, pancawarna impor, Om. Impor. Tapi betina. Yang betina ini ya? Iya. Merah tapi betina, Mas, ya? Itu agak kuning dia. Oh, agak kuning. Kalau yang jantan merah banget. Merah banget ya? Iya. Jadi harga berapa ini? Harganya kasih 900.000. 900.000 di bagian betina ya? Betina. Oke. Burungnya makan puri ya, teman-teman. Ada burung mewah wambi, teman-teman. Ya, wambi mini. Namanya wambi mini, yang dadanya putih. Dada putih. Kan ada dua versi, dada coklat dan dada putih ya, teman-teman. Kalau untuk dada putih ini harga berapa? Harganya nomor 9 sama 11 ini jantan, Om. Kalau nomor 10 ini betina. Nomor 10 ini betina. Iya. Udah terpantau bunyinya. Udah terpantau bunyi, Om. Jadi harga berapa nih yang betina? Kalau betina kasih harga 1.4. 1.4. Kalau yang jantan kasih harga 1.7. Ini jantannya 1.7. Yang dadanya putih ya, teman-teman. Biasanya katanya lebih mewah dia. Lebih mewah kalau yang dada putih. Oke. Yang dada putih lebih mewah. Terus untuk furnya, fur? Leopard hijau. Leopard hijau. Kalau ini ada burung kepudang, teman-teman, tapi kepudang bahan ya. Ini bahan-bahan terpantau ekor mulus. Podang-podang Bali, Mas, ini ya? Iya.
Harganya berapa per ekor? Harganya kasih 27 yang mulus, yang bondol kasih 2,5. Bondolnya kasih 2,5, mulus 27, teman-teman. Terus untuk burung ini udah mau makan fur ini, Mas? Hah? Udah dari ini udah. Itu udah dari sananya, Mas. Dikasih makan furnya ya. Udah makan fur total. Udah makan fur. Kalau jantan betina boleh dipilihin? Oh, boleh, Om. Boleh ya. Jantan mintanya, kalau minta jantan betina bisa, jantan semua bisa. Oke. Nah, stoknya teman-teman tuh di bagian stok atas. Banyak masih. Masih banyak ya. Ini bagian depan teman-teman dari burung ke podang. Nah, podang ini selalu ada di sini. Apa? Kasih. Yang ini teman-teman ada burung SRDC. SRDC bodi besar ya. Tuh. Bodinya besar. Biasanya kalau besar Bali Mas ya. Iya, Bali tuh. Mulus ya teman-teman. Kalau mulus begini harga berapa Mas? Harga yang mulus kasih 15, kalau yang bondol kasih 13. Mulusnya 15, 150, bondolnya 130 ya. Kalau untuk pilihan dulu masih ada. Kalau yang kayak gini terotolan ada nggak sih Mas? Nggak ada Om. Kalau rata-rata burung di hutan kan musimnya terotol itu di bulan 6 Om. Oh di bulan 6 ya? Kalau udah di bulan 10 rata-rata udah pada kelewat. Oke. Udah mau makan fur belum nih? Ini fur halus. Oh fur halus campur gitu ya? Iya. Campur teman-teman. Nah campur sama ulat ini kan masih bahan. Kalau jantan betina boleh milih ya? Iya. Teman-teman di bagian atas, ini kita pantau dari burung kapas tembak. Kapas tembak stok banyak, Om. Kapas tembak melimpah, teman-teman. Dari ujung sampai ujung. Stoknya banyak banget dari kapas tembak semua ini. Kapas tembak mana kira-kira Mas ini, Mas? Kapas tembak yang dari Aceh, Om. Yang dari Aceh. Harganya, prekernya ini berapa? Harganya kasih yang mulus 38, yang bondol kasih 36. Bondolnya kasih 36. Burung bahan semua ya? Bahan. Jadi makannya tuh masih buah, teman-teman? Ya, kalau kapas tembak, jenggot emang makannya buah. Emang dikasih buah ya? Iya. Oke, dikasih buah aja, teman-teman. Lebih gampang. Yang sebelah sini teman-teman kita lanjut ada burung Gol Amadin. Gol Amadin. Nah, ini warnanya warna yang seger. Warnanya cantik banget Om. Oh, jadi yang warnanya yellow ya? Iya. Kalau sepasang berapa yellow? Ini yang kuning sepasangnya kasih 14 Om. 14? Iya. 1.400.000 ya. Kalau untuk makan? Makannya biji-bijian. Jagung mau, terus kenari set mau, jerawat mau, milat mau. Oke, ini kan ada yang warna ungu tuh, yang ungu jantannya apa gimana sih? Ini jantan Om, ini jantan. Ini jantan. Oh, yang ini jantan. Ini semua jantan ya Om, kalau betina ini betina. Yang kayak gini? Ini betina. Oh, beda ya? Beda loh. Oh iya, beda. Warna tompelnya teman-teman hitam. Warna tompelnya juga beda. Ini. Yang ini merah kurang ya? Iya. Yang ini merah banget. Terus kalau yang ini yang hijau? Yang hijau kasih 12. Nah, itu juga 200 ya. 200. Nah, kalau yang merah banget itu yang jantan ya? Iya. Oke. Okay. Yang merah banget yang jantan. Tetapnya ini teman-teman masih aman. Banyak. Aman ya. Ya pokoknya kan nego-nego bisa. Nego bisa ya? Iya. Oke deh. Ini stoknya masih banyak. Masih banyak, Om. Nah, ini ada Mozambik. 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 Ini jantan. Ini jantan. Iya. Jantannya berapa? Yang mulus saya kasih harga 400, kalau yang bondol kasih harga 38 Om. Yang dari Mozambik ini? Iya. Makannya sama ya? Makannya biji-bijian. Oke. Stoknya masih banyak. Ada yang betina nggak ini? Ini betina, campur sangar jantan. Oh ini, betina campur sangar jantan. Harganya berapa yang betina? Yang betina kasih harga 300.000 Om. Mozambiknya ya? Iya. Kalau sangarnya? Sangarnya kasih 400.000. Sangarnya 400.000 tapi yang jantan. Jantan. Oke. Okay. Nah, ada yang hitam-hitam nih. Ah, ini ada, ini maseran mewah nih Om, buat maseran enak nih. Buat rasanya enak. Ini dulu waktu datang sama betinanya, sekarang jantan doang ya? Jantan aja. Banyak yang nyari gitu. Banyak yang nyari betina, tapi emang nggak ada. Oh gitu? Iya. Biar harganya masih stabil gitu. Oh gitu. Nah kalau udah nyampe sini bisa ditanya, nasibnya kayak revisi ntar. Oke. Ntar jadi gimana gitu ya? Iya. Harga berapa nih? Harganya kasih 700.000 Om. 700 ya ini? Iya. Ini sama makan biji-bijian? Makannya biji-bijian. Indigo yang lagi banyak diminati teman-teman. Ini buat masteran mewah loh. Buat masterannya mewah ini. Yang ini ada burung dari Resisi. Ada klasik trotol, kasih harga 32. Kalau lainnya betina klasik sama tutup silit. Harganya? Kalau yang klasik kasih harga 150. Kalau yang double silit yang putih itu kasih harga
330. Iya. Yang double dulu yang putih ya, teman-teman. Iya. Yang putih, kalau kasih throttle yang warnanya kayak gini. Tuh, ini kasih throttle. Nah, ini dilut kayak gini. Bagian betina. Itu dulu teman-teman yang bisa dipantau dari jas burung Mas Arif. Jas burung besar lantai dasar, ya lantai dasar lantai dua teman-teman. Nanti lebih mantep merapat langsung ke sini ketemu Mas Arif. Ya nggak bisa merapat, tidak calling-calling aja Om. Iya. Jadi lebih enak ya Mas ya. Iya. Terima kasih banyak ini Mas. Sama-sama Om. Mudah-mudahan selalu sehat Mas ya. Amin Om. Biasanya mudah-mudahan laris Mas ini. Amin. Oke. Itu dulu teman-teman, silakan ke sini dari jas burung Mas Arif. Lantainya ini lantai dua teman-teman, dari parkiran motor belakang gedung Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.